Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, terutama buat Sobat Industri. Bertemu lagi dalam podcast Industri episode yang kedua. Dan kali ini bersama saya Gede Satria, kita akan membahas banyak hal terkait industri, terutama bagaimana tantangan yang dihadapi ketika industri di tanah air, bahkan tidak hanya di tanah air tapi di seluruh dunia, dihadapkan pada sebuah situasi pandemi COVID-19. Apa saja tips-tipsnya, apa saja yang bisa dimanfaatkan oleh Sobat Industri terkait dengan berbagai kebijakan yang sudah diambil oleh Kementerian Perindustrian, kita akan bahas bersama nanti. Dan bersama saya kali ini sudah bersama dengan Bapak Dodi Rahadi, Ketua BPPI, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Selamat Gede siang. Satria. Iya Pak. Nah, selain dengan Bapak Dodi, kita juga nanti akan berkesempatan mendengar pemaparan dari beberapa narasumber kita yang akan terhubung secara online bersama kami nanti. Namun sebelum kita lanjutkan podcast episode kedua ini, kita akan simak terlebih dahulu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ya, Sobat Industri, sebelum kita melanjutkan ke podcast Industri episode kedua ini, kita simak terlebih dahulu keterangan dari Bapak Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Pak, bagaimana Pak industri tahun 2021 nanti? Oke, terima kasih banyak. Ada pesan yang ingin saya sampaikan untuk para pelaku industri nasional, di mana kami dari Kementerian Industrian berharap bahwa teman-teman industri tetap dan bahkan menambah semangat dan juga confidence bahwa tahun 2021 yang akan datang ini akan menjadi tahun kebangkitan dari industri nasional. Pemerintah akan terus mengawal agar pelaksanaan vaksinasi untuk masyarakat luas itu bisa berjalan dengan baik. Karena apa? Vaksinasi merupakan kunci ya, bagi kebangkitan ekonomi secara umum, mana ketika masyarakat sudah divaksinasi, itu juga akan menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat untuk mereka bisa melakukan aktivitas kembali secara normal.
sehingga dengan melakukan aktivitas kembali secara normal, maka kita harapkan kegiatan ekonomi ya bisa juga kembali pulih secara normal, bahkan lebih baik dari perekonomian Indonesia sebelum COVID-19 hadir di Indonesia. Kita percaya dalam berbagai macam data, di mana sektor industri manufaktur merupakan sektor yang terpenting bagi pertumbuhan ekonomi, di mana secara rata-rata dalam 3-5 tahun terakhir, sektor industri manufaktur memberikan kontribusi sebesar 19% dari PDB ekonomi nasional. Inilah pentingnya untuk supaya kebangkitan ekonomi nasional dimulai dari kebangkitan industri, kita keluar dari pandemi COVID-19 yang selama ini kita sedang hadapi, yang kita alami, dengan semangat dan harapan agar tahun 2021 bisa lebih baik. Ya, Sobat Industri, pandemi COVID-19 ini telah meluluh lantakan berbagai sendi kehidupan di tanah air, termasuk bagi para pelaku industri. Ada sebagian yang mengurangi produksinya, atau bahkan sebagian memilih untuk mengurangi karyawannya. Nah, tapi ada pula orang-orang yang menganggap pandemi COVID-19 ini menjadi sebuah tantangan, dan bahkan ada sebagian pula yang di era pandemi COVID-19 ini justru menganggap kondisi ini sebagai sebuah peluang yang wajib atau bisa untuk dimanfaatkan. Nah, untuk melihat bagaimana optimisme para pelaku industri di tanah air, kita simak bersama video berikut ini. Kita mungkin tengah terpuruk. Kehilangan sesuatu saat tengah diperjuangkan. Mimpi pun seolah mustahil. Ketidakpastian selalu terbayang. Namun, situasi sulit membuat sebagian kita justru menjadi kreatif. Kebutuhan pasar mulai diamati. Produk yang selama ini sama tiba-tiba menjadi beragam. Bukankah kita bangsa pejuang? Yang tidak mudah menyerah, yang selalu bangkit, walau jatuh berkali-kali. Ayo, bulatkan tekad. Agar industri bangkit kembali. Kita pasti bisa, asal bersama. Demi industri maju, demi Indonesia maju. Nah,
Sobat Industri, kita sudah lihat tadi paparan singkat dari video bagaimana optimisme digerakkan begitu ya oleh Kementerian Perindustrian supaya para pelaku industri ini tetap bisa berjuang di tengah kondisi pandemi COVID-19. Nah, untuk membahas lebih jauh bagaimana dan upaya apa saja yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian, kita sudah bersama Pak Dodi Rahadi, Kepala BPPI, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Dodi. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Dodi, kita tadi sudah lihat bersama bagaimana para pelaku usaha ini ada bermacam-macam ya ternyata. Ketika di tangan para pelaku industri yang kreatif begitu ya, kondisi ini dianggap sebuah tantangan, bahkan menjadi peluang tersendiri. Nah, ada pula sebagian yang juga merasakan keterpurukan begitu ya Pak ya. Nah, kalau dari Kementerian Perindustrian sendiri, bagaimana Anda menggambarkan industri di tanah air saat ini, Pak? Baik, kondisi industri secara keseluruhan dapat lihat bahwa pada triwulan 3 2020, industri pengolahan non-migas menunjukkan perbaikan dan bangkit dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar -4.02%, di mana triwulan sebelumnya tumbuh sebesar -5.74%. Industri pengolahan non-migas memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 19.86%. Kontribusi ini adalah yang terbesar dibandingkan sektor-sektor lainnya. Nilai ekspor sektor industri pada Januari hingga Oktober 2020 sebesar 106,14 miliar US dollar dan menghasilkan neraca surplus sebesar 11,76 miliar dollar. Tiga industri yang memberikan nilai terbesar yaitu industri makanan, industri logam dasar, dan industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia. Nilai investasi sektor industri pada periode Januari hingga September 2020 meningkat 37% menjadi sebesar 201,9 triliun rupiah bila dibandingkan tahun sebelumnya, dengan nilai investasi terbesar diberikan oleh industri logam dasar, industri makanan, dan industri kimia farmasi. Pada April 2020, yaitu di awal masa pandemi COVID-19, Purchasing Managers Index Indonesia turun paling tajam hingga 27,5, di mana ini terendah di ASEAN. Sempat mengalami kenaikan paling besar hingga 50,8, di mana ini tertinggi di ASEAN, dan kembali mengalami penurunan di bawah 50 pada September hingga Oktober. PMI manufaktur bulan November kembali naik menjadi 50,6. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemulihan ekonomi dan sektor industri masih terus berjalan, yang tentunya membutuhkan dukungan dan kerjasama dari semua pemangku kepentingan yang terlibat. Nah, Pak, kalau kita lihat sampai saat ini perkembangannya cukup baik begitu ya Pak ya. Ya. Apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Kementerian Perindustrian sejauh ini supaya iklim industri di tanah air ini juga segera pulih begitu Pak? Ya. Untuk menjaga produktivitas sektor industri, selama pandemi COVID-19 ini Kementerian Perindustrian telah mengeluarkan beberapa regulasi, yaitu antara lain, satu, surat edaran Menperin nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan operasional pabrik dalam masa kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19. Dua, surat edaran Menteri nomor 7 tahun 2020 tentang pedoman pengajuan permohonan perizinan pelaksanaan kegiatan industri dalam masa kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19. Dan tiga, surat edaran Menperin nomor 8 tahun 2020 tentang kewajiban pelaporan bagi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri yang memiliki IOMKI, yaitu izin operasional dan mobilitas kegiatan industri. Adanya kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah menjaga agar produktivitas kegiatan industri menjadi salah satu ujung tombak perekonomian nasional,
tetap berjalan. Namun dengan protokol dan pengawasan yang ketat, sehingga aspek keselamatan dan kesehatan tidak dikorbankan. Pada Juni 2020, pemerintah merealisasikan penurunan harga gas bumi untuk 7 sektor industri berdasarkan Permen Perin nomor 18 tahun 2020. Sektor yang mendapat fasilitas tersebut adalah industri pupuk, industri petrokimia, industri oleochemical, industri baja, industri keramik, industri kaca, dan industri sarung tangan karet. Terdapat 178 perusahaan dari 7 sektor tersebut yang saat ini mendapat fasilitas penurunan harga gas dengan total volume 957,3 ribu hingga 1,18 juta billion British unit thermal per day. Dengan adanya fasilitas ini, beberapa perusahaan mulai merencanakan untuk memperbarui teknologi agar dapat memanfaatkan gas bumi dengan harga yang lebih efisien. Dan ini tentu saja ekspor ini kan juga menjadi bagian terpenting bagi industri di tanah air. Berbagai kemudahan ekspor juga sudah dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Nah, ini apakah sudah dimanfaatkan oleh para pelaku industri di tanah air, Pak? Ya. Pemanfaatan akses pasar ekspor, khususnya melalui skema kerjasama perdagangan atau free trade agreement yang sudah ada, menunjukkan adanya peningkatan berdasarkan data penerbitan surat keterangan asal atas produk ekspor Indonesia. Tingkat pemanfaatan utilisasi preferensi FTA dalam rangka ekspor tersebut cenderung meningkat dari tahun 2016 sebesar 38,74% dan pada tahun 2018 mencapai 51,96%. Di samping itu, mayoritas ekspor produk kita ke negara-negara mitra FTA kita menggunakan SKA, yaitu untuk mendapatkan preferensi pengurangan maupun penghapusan bea masuk di negara-negara mitra FTA tersebut. Untuk ekspor kita ke RRT dan Selandia Baru, nilai penerbitan SKA bahkan melebihi nilai realisasi ekspor. Artinya, mayoritas produk yang kita ekspor ke RRT dan Selandia Baru memanfaatkan fasilitas FTA yang tersedia untuk pasar RRT dan Selandia Baru. Sedangkan untuk pasar Amerika Serikat dan Eropa, kita juga mendapatkan fasilitas GSP, Generalized System of Preference, dari Amerika dan Uni Eropa, yang memberikan pembebasan maupun penurunan bea masuk bagi produk-produk Indonesia, sehingga produk-produk Indonesia dapat bersaing dengan kompetitor lain seperti RRT yang tidak mendapatkan fasilitas tersebut. Selanjutnya, kita juga perlu mensosialisasikan skema FTA maupun fasilitas untuk mengakses pasar luar negeri ke para pelaku industri agar pelaku industri mau dan terbiasa dalam memanfaatkan skema tersebut sehingga produk-produk Indonesia lebih dikenal dan memperoleh pangsa pasar yang lebih besar di mancanegara. Ya Pak, baik. Tentu saja kita berharap di tahun 2021 ini pandemi COVID-19 segera berlalu begitu ya Pak ya. Tapi adakah prediksi dari Kementerian Perindustrian terkait bagaimana sih kondisi industri di tanah air tahun depan ini yang sebentar lagi akan kita jelang bersama ini Pak? Iya, baik. Jadi kami optimis bahwa industri Indonesia akan membaik dan tumbuh pada tahun 2021. Ya. Proyeksi ini tentunya dengan catatan pemerintah berhasil menangani COVID-19 serta ketersediaan vaksin benar-benar terdistribusi dengan baik sehingga aktivitas ekonomi mulai pulih dan pertumbuhan industri pengolahan non-migas diproyeksikan naik hingga 3,95%. Tetap membaiknya beberapa sektor industri nasional juga terlihat dari pertumbuhan investasi pada industri pengolahan di mana terjadi kenaikan hingga 37,1% sampai dengan September 2020 lalu. Setelah naik 37,1% dibandingkan periode yang sama tahun 2019, investasi sektor industri pengolahan di tahun 2021
diproyeksikan akan tetap naik hingga mencapai 323,56 triliun rupiah. Di samping itu, rencana relokasi pabrik-pabrik dari RRT ke tanah air ini menandakan Indonesia masih menjadi tujuan investasi di tengah pandemi COVID-19. Seperti yang disampaikan Bapak Presiden RI beberapa waktu yang lalu, tahun 2021 akan menjadi tahun yang penuh peluang, tahun opportunity, tahun pemulihan ekonomi nasional dan pemulihan ekonomi global. Saat yang tepat untuk kembali bekerja, kembali mengembangkan usaha, dan membuka lapangan kerja bagi jutaan pencari kerja. Strategi pemulihan ekonomi ini akan diperkuat melalui program substitusi impor 35% pada tahun 2022. Program ini akan mendorong pendalaman struktur industri pada sektor industri, pada 7 sektor industri prioritas di Making Indonesia 4.0, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan busana, otomotif, kimia, elektronika, farmasi, dan alat kesehatan. Secara bersamaan, program ini juga akan membantu meningkatkan investasi sehingga tenaga kerja dapat terserap lebih banyak. Iya. Tentu saja ini perlu dukungan dari para pelaku industri di tanah air ya Pak ya, untuk membantu optimisme menjadi sebuah realita dan cita-cita yang nantinya kita akan song-song bersama di tahun 2021. Lalu apa arahan begitu atau pesan untuk para pelaku industri di tanah air agar bisa bersama-sama nih Pak memajukan perekonomian nasional? Ya, jadi untuk memajukan perekonomian nasional, maka kita perlu meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Kami mendorong beberapa strategi dan kebijakan yang perlu dilakukan secara bersama-sama oleh para pemangku kepentingan dan industri, yaitu melakukan penerapan revolusi industri 4.0, melakukan upaya menurunkan biaya faktor produksi seperti menjaga agar harga energi tetap kompetitif, melakukan pembangunan infrastruktur logistik agar biaya logistik menjadi lebih murah, dan lainnya. Melakukan diversifikasi produk, ya, khususnya dengan senantiasa menyesuaikan dengan dinamika selera pasar, ya, mendorong penggunaan produksi dalam negeri sebagai bahan baku, bahan penolong, dan jasa-jasa, serta penerapan P3DN secara tegas dan konsisten agar supply chain domestik dari struktur industri Indonesia tetap terjaga dan tumbuh sehingga industri Indonesia mampu menjadi supplier besar di pasar global. Juga meningkatkan kualitas dan produktivitas SDM industri agar senantiasa mampu memenuhi kebutuhan industri bagi dalam negeri maupun luar negeri dan memperbaiki standar kualitas produk-produk, terutama produk IKM agar mampu menjadi pemasok industri besar dan sedang maupun untuk memenuhi standar pasar luar negerinya. Kemudian, mengoptimalkan pemanfaatan akses pasar luar negeri agar produk-produk Indonesia dapat memperoleh pangsa pasar yang lebih besar lagi di manca negara. Ya Sobat Industri, kita juga sudah terhubung dengan beberapa narasumber secara online. Kita sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Bapak Beni Sutrisno selaku Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Beni Sutrisno. Waalaikumsalam, selamat siang Pak Gede. Iya. Baik, dan kedua ada Ibu Angelica Lee, Managing Director dari PT Internusa Keramik Alam Asri. Selamat siang, Ibu. Iya. Kita juga sudah terhubung dengan Bapak Dharma Putra Narjadin, Director dari PT Sinar Rasa Kencana. Selamat siang, Pak Putra. Selamat siang, Pak. Selamat siang semuanya.
Selamat siang. Nah, ini kita akan bertanya gitu ya kepada narasumber kita yang terhubung secara online. Yang pertama kita beri pertanyaan kepada Bapak Beni Sutrisno. Pak Beni, ini ada beberapa pertanyaan dari kami nih, Pak. Dalam pandangan Kadin, seberapa terpuruk sih, Pak, kondisi perindustrian kita saat ini di tengah pandemi COVID-19 yang saat ini rupanya masih belum ada perubahan yang berarti begitu, Pak? Saya kira industri itu adalah akibat ya. Sebabnya sih dari permintaan karena mobilitas manusia dibatasi, sehingga permintaan juga berkurang, sehingga ujungnya nanti yang memikul di industrinya. Yaitu kita bisa mengukur dari utilitas kapasitas terpasang. Saat ini kita masih di bawah 70% ya. Yeah. Kita kalau normal kan sekitar 79-80% utilitas kapasitas terpasang. Nah, memang kita melihat ada pergerakan meningkat di kuartal ketiga dibandingkan kuartal kedua, tentu yang paling jelek kan kuartal kedua. Dan kuartal keempat ini juga meningkat lagi. Cuma masalahnya kalau di masalah industri yang apa dipasarkan dalam negeri dengan di ekspor itu persoalannya sangat berbeda. Kalau di ekspor ada masalah logistik saat ini karena semua orang berebut fasilitas atau infrastruktur logistik yang pada saat ini sangat terbatas karena keterpurukan di kuartal kedua. Iya, Pak Beni, selama ini kan Kementerian Perindustrian juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan begitu ya. Menurut Anda kebijakan apa sih, Pak, yang paling menguntungkan bagi para pelaku industri? Ya, di antaranya sudah cukup banyak ya. Kalau saya lihat, saya tidak subjektif karena saya pernah di sana. Artinya perindustrian sangat responsif terhadap perubahan-perubahan yang ada di pasar gitu ya. Misalnya Pak Dodi tadi pernah mengatakan surat edaran menteri nomor 11, nomor 4, nomor 7, nomor 8, dan nomor selanjutnya. Itu sebenarnya sudah menjawab kebutuhan-kebutuhan industri. Pada khususnya bisa menurunkan harga gas yang selama ini sebenarnya dari mulai dulu kita minta gas itu turun dan presiden sudah memerintahkan turun menjadi 6 dolar per MMBTU kan baru sekarang juga terlaksana. Jadi menurut saya sudah banyak kebijakan-kebijakan Kementerian Perindustrian yang menjawab situasi pandemi ini. Tapi memang tidak secepat apa yang kita harapkan ya. Kadang-kadang kan keputusan birokrasi itu agak terlambat karena ada keterkaitan dengan kementerian yang lain. Misalnya soal listrik, kita butuhnya waktu itu bulan April, Mei gitu ya. Akhirnya ya setelah itu kita baru rasakan bulan Juli, seperti itulah. Tapi ada, itu ada, bukan nggak ada. Nah, dari Kadin sendiri, bagaimana Anda melihat proyeksi industri Indonesia khususnya di tahun 2021 ini, Pak, yang sebentar lagi akan kita jelang bersama? 21 ini harapan jumpstart kita di 21 ini, Pak. Yeah. Jadi sebenarnya industri manufaktur kita sangat varian sekali, banyak sekali dari mulai yang menggunakan bahan baku domestik maupun bahan baku impor, tapi ragamnya sangat beragam sekali sehingga menurut saya tahun 2021 ini mulai beberapa negara yang sudah melakukan pelonggaran walaupun saat ini di Eropa terjadi sebaliknya, tapi di sisi Amerika Utara, Amerika Selatan itu sudah terjadi pelonggaran mobilitas orang. Jadi kebutuhan semakin meningkat. Kembali lagi saya katakan tadi, justru karena peningkatan tadi maka logistik yang biasanya mengangkut barang itu terjadi berebut antara setiap antar negara untuk mengekspor barangnya. Nah, lalu apa saran Anda bagi para pelaku industri melihat proyeksi industri di tahun 2021 yang seperti Anda paparkan barusan? Saya lihat kalau kita mau lihat dalam negeri atau kita punya RCEP ASEAN
ASEAN dengan negara-negara yang sudah menandatangani, itu pasarnya tidak kecil, besar sekali ya. Kita dengan ASEAN dengan China, ASEAN Korsel, Jepang, Australia, dan New Zealand, itu cukup besar sekali. Nah, tinggal kita logistik cost-nya kan juga lebih murah dan lebih visible untuk kita bersaing dengan negara-negara yang lain. Memang itu seperti mata pisau, dua belah mata pisaunya, satu adalah peluang, satu juga ancaman. Kalau kita tidak bisa meningkatkan daya saing kita akan dibanjiri oleh barang-barang industri dari mereka. Lalu strateginya seperti apa, Pak, untuk menghadapi situasi yang seperti ini nantinya? Kemungkinan besar kan akan terjadi juga. Strateginya gini, kita kan sudah anggota WTO. Di WTO itu ada clause, yaitu namanya trade remedies. Nah, itulah kita harus menggunakan pinter-pinter kita lah ya. Itu ada tiga hal, kalau terjadi distorsi di industri atau distorsi pasar, kita bisa menggunakan instrumen itu ya. Tapi kan ini kan harus pinter-pinter kita lah. Istilah saya yang gampang diucapkan tapi sulit dilakukan. Kita harus bisa mencari smart barrier yang bisa kita ciptakan gitu. Iya. Nah, ini masukan nih, Pak, buat Kementerian Perindustrian terkait proyeksi industri di tahun 2021 yang sudah ada paparkan. Seperti apa? Saya kira kita pasti banyak impor bahan baku dan bahan penolong. Nah, sebenarnya itu menjadikan satu informasi kepada investor, baik dalam negeri maupun luar, dengan informasi volume. Kalau volumenya itu adalah economical scale, tentu investor akan melakukan invest di dalam negeri. Nah, itu kita, masyarakat pengusaha membutuhkan informasi yang lebih rigid dan yang lebih akurat lah. Berapa sih yang kita impor bahan baku? Kita hanya tahunya dari BPS, yaitu dengan nilai uang. Tapi nilai barangnya apa, volumenya berapa, dan kemana, itu kita membutuhkan lebih daripada itu. Sehingga kita memacu kita untuk menginvestasikan industri kita, sehingga kita mengurangi importasi kita. Ya, Pak Dodi, mungkin ada pertanyaan buat Pak Benny? Ya, bukan pertanyaan, tapi artinya saya... informasi tambahan begitu ya? Ya, masukan-masukan dari Pak Benny yang langsung di lapangan, ya, merasakan efek-efek pandemi dan langkah-langkah yang harus kita lakukan tadi. Ya, jadi bahwa kita perlu mengurangi impor, kita perlu informasi, dan kita masih perlu banyak untuk bahan baku dan bahan penolong. Ya, tentu ini kita permudah untuk bahan baku dan bahan penolong, tapi kita kendalikan produk hilirnya. Mungkin ini yang sama-sama bisa mendrive industri dalam negeri untuk mendapatkan kenaikan utilitas industrinya. Kalau kita bisa kurangi produk hilirnya, kendalikan importnya, saya rasa ini dengan program substitusi import yang disampaikan oleh Bapak Menteri, targetnya 35% di 2022 adalah kesempatan yang baik untuk kita kembali merebut pangsa pasarnya. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dan tentunya semua pihak bersama-sama melakukan ini, substitusi import. Iya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Benny Sutrisno, Wakil Ketua Umum Kadin bidang perdagangan. Dan selain Pak Benny, kita juga terhubung dengan narasumber kami, para pelaku usaha di berbagai bidang, diantaranya ada di bidang kaca dan juga keramik. Dan untuk mengetahui bagaimana profil dari industri kaca, kita simak bersama video yang satu ini. Founded in 1982, PT Sinar Rasa Kencana, or SRK, a wholly owned private company, was first established primarily to supply glass to the growing automotive industry in Indonesia. In 1989,
SRK diversified into the architectural tempered glass market. The world's largest tempering line was installed that is capable of tempering glass panels up to 7 by 2.1 meters. SRK was recognized in the Guinness Book of Records for processing the longest piece of tempered glass in 1990. By 1995, SRK has started producing laminated glass. Laminated glass from SRK was quickly and widely accepted, domestically and regionally. Today, many of the most modern and beautiful buildings in Indonesia and the region are clad using SRK laminated glass. The innovative spirit that is the hallmark of this company continued in 1997 when SRK offered curved tempered glass into the market. Until today, SRK is the only company in Asia that can produce curved tempered glass in complex shapes such as S, J, and Omega curves. In 2001, SRK acquired PT Refleksindo that operated the only offline coating machine in Indonesia. This machine was later upgraded in 2012 to produce high-performance low-E coatings that has become the norm for the building facades today. In 2006, saw another milestone for SRK with the opening of its new headquarters in Jakarta. This ultra-modern office incorporates complex and structural applications of glass into facade, stairs, and bridges as functioning components of the building. The SRK office building has been widely covered by various architectural magazines for its innovative and daring use of glass. With the increasing awareness of green buildings, SRK upgraded its two insulating glass lines with fully automated sealing robots in 2010. Combined with high-performance low-E coatings, insulating glass units by SRK clad many of Jakarta's iconic buildings today, not only covering them in a beautiful facade, but also conserving energy at the same time. In 2015, SRK broke its own tempered glass record by producing Southeast Asia's biggest tempered glass at 2.8 by 8.6 meters. SRK was awarded the MURI, or Museum Record Indonesia, for this achievement. With an uncompromising stance on quality, SRK became ISO 9001:2015 certified in 2017 and was the first Indonesian glass processor to be awarded AGC certified processor in 2018. At the same time, SRK attained SNI or Standard National Indonesia certification for their tempered, laminated, and insulating glass products. Presently, SRK employs about 250 people, 200 in the production plant in Tangerang, and 50 administration staff in its sales office in Jakarta. The production plant covers an area about approximately 55,000 square meters. Nah, selain industri kaca, salah satu industri yang juga terdampak dengan adanya pandemi COVID-19 ini adalah industri keramik. Lalu bagaimana profil dari industri keramik? Berikut ini liputannya.
Nah, Sobat Industri, kita sudah dengar keterangan dari Pak Benny dari Kadin. Nah, kita juga ingin dengar bagaimana tanggapan dari para pelaku industri yang merasakan langsung kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian. Kita sapa terlebih dahulu Ibu Angelika Lee, Managing Director dari PT Internusa Keramik Alam Asri. Selamat siang, Bu Angel. Iya. Iya, Bu Angel. Ini kan tentu saja sudah banyak sekali kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian untuk merangsang bergairahnya kembali industri di tanah air. Nah, kebijakan mana yang sudah dimanfaatkan oleh Anda? Sebenarnya kita sudah sangat terima kasih untuk dua kebijakan yang sangat membantu kita ya, apalagi di masa pandemi ini. Pertama-tama kebijakan safeguard yang tambahan bea untuk impor keramik dari China pertamanya tahun 2018 bulan Oktober, lalu ditambahkan Vietnam dan India tahun ini. Yang kedua, penurunan harga gas yang sangat signifikan bisa membantu cost efficiency di produksi keramik ini. Dari 9,2 dolar ke 6 dolar. Wah, lumayan itu ya. Iya, itu sangat sangat membantu lah. Itu bisa menurunkan cost efficient kita di 20%. Iya. Nah, kita selain Ibu Angel juga ada Bapak Dharma Putra Narjadin, Direktur PT Sinar Rasa Kencana. Selamat siang, Pak Putra. Iya, Pak Putra, kalau kita sudah dengar tadi Bu Angel juga mendapatkan manfaat dari kebijakan Kementerian Perindustrian ini. Nah, kalau dari Bapak Putra ini, manfaat apa nih yang sudah dirasakan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian? Mungkin sama ya, kami di industri kaca sangat mirip dengan industri keramik. Kami juga sangat berapresiasi dan berterima kasih kepada pemerintah yang telah menurunkan harga gas. Ini sangat membantu sekali untuk menurunkan kos, khususnya di hulu industri kami. Tapi emang seperti industri lain, sama seperti perbankan, hilirnya belum begitu merasakan, karena mungkin ngalirnya belum terlalu cepat ya. Jadi di industri hulu kami sudah menikmati keturunan harga gas, tapi harga jual kaca itu masih belum terlalu signifikan turun di industri hilirnya. Jadi bagi industri kami, khususnya di industri hilir, yang saya merasakan salah satu kebijakan, ya mungkin bukan hanya di masa pandemi ini, yang sudah diterapkan sebelumnya oleh Kemenperin, yaitu mungkin harus lebih digalakkan lagi memperlakukan SNI wajib bagi industri, Pak. Ya contoh ya, di industri kaca total ada sekitar 19-20 SNI yang sudah terbit. Dari 20 SNI ini hanya 5 yang sudah diwajibkan. Dan ini semuanya sangat berjalannya sangat lambat. Terakhir industri kami SNI yang diwajibkan adalah untuk industri cermin. Nah, kami punya data-data dan ini juga terbuka untuk umum di BPS. Saat diberlakukan SNI wajib di tahun 2014, otomatis impor itu turun lebih dari setengahnya Pak. Jadi turun sekitar 50,8%. Jadi penurunan yang sangat fantastis dalam satu tahun. Ya kami juga berharap jika mungkin safeguard itu dilakukan bagi industri kaca sama seperti yang telah dinikmati oleh industri keramik. Tapi kami mengerti safeguard atau anti dumping ini sangat panjang ya prosesnya, dan instrumen yang paling ampuh untuk sementara yang kami dapat mungkin beri saran kepada Kemenperin adalah untuk segera memperlakukan SNI wajib. Ya, ini sangat-sangat menolong bagi industri. Baik. Nah, terkait dengan kebijakan yang lain, misalnya ekspor begitu Pak, apa yang sudah dirasakan manfaatnya? Untuk ekspor, ada berapa emang dari anggota AKLP, Asosiasi Kaca, yang ekspor ke Amerika. Ya, mereka juga telah memanfaatkan GSP itu, Generalized System of Preferences. Yeah. Tapi sebagian besar Pak, ekspor kami kebanyakan untuk anggota lain, kebanyakan di daerah-daerah tetangga. Misalnya di ASEAN.
Nah, untuk itu kami juga telah menikmati ASEAN China Free Trade Agreement. Tapi karena sebelumnya harga gas turun, harga kos kaca, biaya kaca di industri nasional di Indonesia itu jauh lebih tinggi dibanding dari China. Sehingga kami susah untuk bersaing jujur dengan komoditas kaca dari China. Dan untuk di Indonesia sekalipun, kami pun sangat terpukul dengan industri hilir kaca yang banjiri negara kami. Oke, baik, kita sapa lagi Bu Angel. Bu Angel, ini kalau dari kebijakan kemudahan ekspor dan kebijakan yang lain yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian, apa saja sih keuntungannya yang sudah didapatkan oleh Anda? Jadi kalau sama dengan industri kaca, kita juga menikmati GSP itu. Akhirnya setelah sekian lama, kami berhasil untuk ekspor ke Amerika lagi. Dengan adanya GSP itu, kita bisa lebih leluasa ekspor ke sana, sedangkan keramik China itu kena tax tarif yang sangat tinggi. Jadi itu sih yang sangat kita rasakan ya, di quarter ketiga ini kita akhirnya kembali ekspor lagi. Iya, oh luar biasa. Nah, Pak Dodi, kita tadi sudah ada tanggapan bahwa ada beberapa hal yang ternyata ada yang tidak menguntungkan, seperti tadi kos produksi yang tinggi yang diungkapkan oleh Pak Putra, tapi di sisi lain Bu Angelica sangat mendapatkan keuntungan dari kebijakan ekspor ke Amerika. Tanggapan Anda? Ya, baik. Jadi saya lihat secara keseluruhan untuk industri keramik ya, saat ini utilisasinya sudah tinggi ya. Harga gas sudah rendah, kemudian juga tadi ada safeguard untuk Cina, India, dan Vietnam. Jadi ini sangat membantu. Selain itu, kita juga mengendalikan SPPT SNI-nya. Kita yang dari luar negeri, yang masuk, kita sekarang sangat kendalikan. Bapak, Ibu bisa lihat harga keramik sekarang sudah mulai naik. Ya, saya bisa rasakan itu mungkin di atas 10% harganya sudah seperti itu. Saya juga senang artinya lihat seperti itu. Nah, mengenai kaca, SNI wajib yang tadi itu memang ada sekitar 20 dan baru 5 yang wajib. Nah, kita akan SNI wajibkan ya. Memang kita punya PR besar, ada sekitar 5.000 lebih SNI sukarela, SNI yang sudah terbit. Yang sudah wajib baru ada 115. Jadi kita akan lakukan ini, termasuk di kaca. Kaca ini SPPT SNI dalam negerinya hanya ada 2 perusahaan. Tapi yang importnya ada lebih dari mungkin 40. Jadi ini yang kita coba kendalikan supaya industri dalam negerinya yang mendapat manfaat, artinya pasar yang besar ini, supaya utilisasinya naik ya. Pak Dharma Putra juga mungkin tahu belakangan ini kita kendalikan juga ya untuk kaca lembaran, khususnya dari negara-negara yang importnya banyak ke Indonesia. Kita lihat belakangan ini pasti utilisasinya akan naik. Iya. Ya. Nah, ini tentu saja Bu Angel maupun Pak Putra ingin sekali ada tambahan begitu ya, tambahan termasuk kebijakan-kebijakan yang nanti mempermudah atau menguntungkan industri. Adakah saran dari Bu Angel dan Pak Putra kepada Kementerian Perindustrian untuk mempermudah atau melancarkan industri di tanah air ini? Bu Angel, silakan. Ya Pak, terima kasih. Jadi kalau dari kita ada beberapa hal sih Pak yang pastinya akan membantu industri keramik menaikkan utilisasi lagi. Salah satunya kalau bisa adanya kuota impor
atau juga pembatasan port yang bisa masuk untuk impor keramik. Lalu tentang SNI, sama dengan kaca, kalau bisa SNI diperketat untuk dari segi teknisnya, karena esensa itu atau produk-produk lokal keramik lainnya sangat dibanggakan lebih baik kualitasnya dari produk Cina atau impor lainnya. Adapun kemudahan untuk permintaan kuota gas, karena saat ini prosesnya agak lebih lambat, jadi kalau itu bisa dipermudah pastinya kita lebih cepat ya merasakan untuk daya saing di lokal maupun ekspor. Iya, baik, silakan ditanggapi dulu Pak dari ya. Bu Angel. Baik, artinya tadi untuk harga gas sudah sangat baik, cuma waktu ya ini akan kita dorong juga ya. Kemudian tadi kuota dan pelabuhan itu memang langkah-langkah yang akan kita lakukan ya dalam mengendalikan impornya. Ya, cuma saya ingin tahu juga utilisasi kapasitasnya berapa sekarang di industri keramik dan kaca. Kalau di keramik quarter 3 kita sudah kembali di 65% ya. Belum optimal sebenarnya, tapi ada improvement lah. Dan saya rasa di quarter 4 akan lebih baik lagi sih. Ya, ya. Terima kasih. Iya. Baik. Nah, ini kita beralih ke Pak Putra. Kira-kira instrumen kebijakan seperti apa nih Pak yang ingin Anda dapatkan atau Anda sarankan kepada Kementerian Perindustrian? Ya, baik. Terima kasih. Sama seperti Bu Angelica, mungkin kita perlu batasi juga pelabuhan-pelabuhan untuk mengendalikan impor. Karena sekarang begitu banyak pintu masuk, banyak yang ada pelarian HS, ada yang macam-macam, sehingga mereka tetap kebocoran impor meskipun sudah ada SNI wajib tetap terjadi. Jadi kalau sudah dibataskan pelabuhan-pelabuhan tertentu, itu pengawasannya akan jauh lebih ketat. Dan mungkin tambahan dari saya untuk juga ke Menperin, mungkin alangkah lebih baik jika saat menentukan SNI wajib itu dipikirkan secara matang dari hulu ke hilir. Contoh dari industri kaca, SNI wajib untuk industri hulunya telah berjalan dari 2010, tapi sampai sekarang industri hilirnya belum, baru yang 2014 kaca cermin, itu pun bisa dikatakan itu industri hulu. Apa yang terjadi? SNI wajib ini malah menjadi bumerang bagi pelaku industri hilir, industri kaca. Industri hilir kaca tidak dapat lagi mempunyai akses import kaca-kaca dari luar negeri, sehingga varian bahan baku mereka sangat terbatas. Sementara industri hilirnya tidak dibatasi oleh SNI, dan ini akses pasar Indonesia masih terbuka bebas bagi semua negara, khususnya dari China. Sehingga kalau kemarin sebelum webinar ini saya membuka data BPS, industri maksudnya kaca dari China itu sekitar 94% dari total nilai import kaca industri hilir kaca ke Indonesia, di Indonesia. Jadi sangat besar ini. Kalau memang kalau kita lihat sini sudah anomali ya, sudah tidak wajar lagi. Jadi dari misalnya contoh ada 12 juta dolar Amerika untuk satu HS yang masuk ke Indonesia, 94-98% itu dari China. Jadi ini suatu kejomplangan yang sangat luar biasa. Jadi kalau boleh saya sarankan, mungkin dengan bekerja dengan asosiasi-asosiasi di semua industri, menerapkan SNI wajib baik dari hulu maupun ke hilir. Sehingga minimal persaingannya itu sudah diratakan, sudah disamakan antara pelaku industri dalam negeri dan importir. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Yeah. Silakan tanggapannya Pak Dedy. Ya, baik, ini masukan yang baik untuk kami bahwa di sektor hulu sudah dilakukan, nanti hilirnya kita harus lakukan hal yang sama. Jadi SNI wajibnya di hilir ya, kita harus bisa masuk situ, dan tentunya bahan bakunya dipermudah ya, bahan baku dan bahan penolong untuk variasi tadi ya. Mungkin ini yang kita harus duduk sama-sama Pak Dharma Putra ya, bersama industri dan asosiasi
kita siapkan regulasinya, ya, SNI-nya, dan tentu trade remedies di hilirnya, ya, yep, supaya dorong industri dalam negerinya, nggak semua barang dari impor. Barangkali itu, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Nah, semoga saja dari pemaparan dari pihak Kementerian Perindustrian cukup menjawab kebutuhan dari pelaku industri di tanah air dan memberi angin segar ya, Pak ya, di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang sampai saat ini ya kita berharap semoga segera berlalu begitu ya, Pak ya. Nah, Sobat Industri, ini kita sudah ada dua pertanyaan yang dikirimkan oleh para Sobat Industri yang ikut serta mengikuti webinar kali ini. Yang pertama ada dari Bapak Indarto Setiawan di Gresik, Jawa Timur. Nah, ini Pak Dodi. Ini pertanyaannya adalah, kita saat ini berada di kondisi pandemi COVID-19. Ada beberapa perusahaan yang mengurangi produksi mereka, hingga yang paling ekstrim adalah mengurangi jumlah karyawan mereka nih, Pak. Nah, bagaimana Anda menyikapi ini, Pak? Ya. Jadi, ini jadi concern kita bersama, bahwa di masa pandemi, di mana kita ada 6,9 juta pengangguran, 3,5 juta tenaga kerja yang dirumahkan, dan 3 juta tenaga kerja baru yang siap ada tiap tahun. Nah, jadi ini yang harus kita dorong. Makanya ada omnibus law, ya, kemudahan untuk investasi. Kita dorong industrinya untuk re-utilize. Ada program P3DN. Kita dorong itu. Terus juga mendorong kebangkitan industri dan investasi. Ini yang jadi target kita untuk pemulihan ekonomi nasional, ya, bangun kemandirian industri, reutilisasi industri, dan menarik investasi. Tentunya program substitusi impor 35% di 2022 menjadi target kita sama-sama mendorong tumbuhnya industri dalam negeri. Iya. Dan ini pertanyaan kedua nih, masih ada nih, Pak, dari Bapak Alim Setiawan di Makassar. Ini dia bertanya nih, Pak, saya memiliki produk industri, lalu bagaimana caranya agar saya bisa memasarkan produk industri saya ini ke luar negeri? Silakan, ya, Pak. Jadi untuk industri-industri, ya, produk manufaktur yang ingin kita pasarkan ke luar negeri, kami Kementerian Perindustrian melaksanakan program yang namanya Export Coaching Program. Ya, ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional di Kemenperin. Jadi bisa menghubungi Direktorat Jenderal KPAII untuk ikut program ini. Artinya sangat terbuka sekali kemungkinan bagi para pelaku usaha yang ingin belajar memasarkan produk-produknya ke luar negeri ya ini, Pak ya? Iya, tepat sekali, Pak. Iya, nah semoga tadi pertanyaan dari Bapak Indarto dan Bapak Alim cukup terpuaskan keterangannya dari Pak Dodi. Terima kasih. Dan mengingatkan kembali kepada para Sobat Industri, Anda bisa terus berpartisipasi untuk memberikan pertanyaan kepada kami. Dan kami juga mengingatkan Anda bisa turut serta dalam kuis untuk mengisi judul dari episode 2 kali ini, yaitu industri ... Anda ditantang, Anda di-challenge untuk memberikan kata-kata ataupun kalimat di belakang industri ini sehingga dapat merangkum isi dari webinar kita hari ini. Dan demikian Sobat Industri, podcast industri episode kedua hari ini. Semoga keterangan dari narasumber kita menjadi informasi penting bagi Anda untuk memanfaatkan peluang di tengah pandemi
baik domestik maupun luar negeri. Saya Gede Satria pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa.